Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Ki Supri Kompor. Oke teman-teman, kali ini saya lagi di rumah teman mancing saya, teman-teman. Di sini kompor beliau mengalami kendala, tadi beliau nelpon ke saya supaya saya ke rumahnya. Ini dia kompor gasnya yang mengalami kendala blek blek teman-teman. Blek blek ya bos ya. Iya itunya. Ini juga agak keras. Nah ini nyala-nyalanya sedikit separuh. Iya, oke. Blek juga itu, itunya juga itu udah diganti. Iya betul. Benernya doang itu. Supaya jelas lagi. Siap, siap, siap. Kira-kira apanya, Bos? Ini masih gini, Bos. Burnernya aja. Iya. Tapi agak seret sih, Bos. Motor dulu ini. Iya. Jadi enggak ada kerusakan sebenarnya. Wajar lah. Iya, ini agak seret sih kenop. Ini yang blek-blek ini yang udah Oh, seperti itu. Benernya udah bolong. Udah presisi, udah presisi. Ini juga sama. Ya, ini udah pecah nih. Iya, pokoknya minta di lem biru. Lem biru. Meter ganti baru. Lemparin di yang baru. Iya, yang bisa aja bos. Tidak ada kerusakan pokoknya ibu. Oke, oke. Kompor masih cakep. Masih bagus ya bos. Iya. Siap, siap. Oh, sekali lanjut lah, sekali cetek langsung. Nih, langsung nyamber ya. Iya, cuma berut. Siap. Oke, seperti itu kira-kira penjelasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Bos. Terima kasih. Jadi kerusakan cuma pada burner. Bukan kerusakan apa ya? Minta ganti lah. Minta ganti. Yang baru. Yang baru. Udah enggak presisi lagi. Oke. Pada bolong. Siap, siap. Sip. Terima kasih, Bos. Sama-sama. Semoga bermanfaat, Bos. Begini. Yang kemarin belum dapat spare part-nya. Masih blub-blub. Tadi dulu, sekarang normal nggak blek-blek. Oh, matiin juga enak, stabil. Nah,
Oke, mantap. Kira-kira seperti itu. Bosku, terima kasih kompor saya sudah bagus lagi untuk mengukus umpan. Dan siap. Saya ucapkan terima kasih pada channel Ki Supri Kompor. Jangan sama, lupa sama. Subscribe teman-teman Ki Supri Kompor. Terima kasih. Master dan ahlinya kompor. Amin. Terima kasih Mas Eko, saya sama-sama bisa mengukus umpan kembali. Siap. Semoga jos gandos. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.